Hai guys, jangan lupa subscribe dan on lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Berjumpa lagi dengan channel saya, Mulan Hanafi Channel. Okay guys, hari ni kita nak tengok apa yang ada dalam MagGuard C20 ni. Ha, jadi sebab MagGuard ni dah rosak, sebab dia apa panggil, tak berfungsi lah. Ha, jadi kita akan tengok apa yang ada dekat dalam ni. Jadi korang nak tengok macam mana, langkah pertama kita kena cabut dulu yang dalam ni. Nampak ni tembaga dia. Ha, tembaga ni kita kena cabut. Ha, cara cabut ia sebab benda dah rosak, kita just congkeh dia. Ha, congkeh macam ni. Ha, dia akan jadi macam ni, nampak yang kita dah congkeh. Ha, okay guys, jadi kita tekan dekat sini. Kita tekan dekat sini, dia akan keluar macam ni. Ha, pin dia ni. Ha, jadi pin ni kita just cabut je. Ha, ha, macam ni. Nampak? Ha, jadi semua ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pin. Ni semua kita kena cabut. Ha, gitu guys. Okey guys, jadi macam tu saja kita cabut. Kita dah cabut 2, 4, 6, 7. Ada 7. Ha, lepas tu baru kita kopek dekat sini. Ha, kita congkeh je lah. Ha, congkeh macam ni. Okey guys, lepas tu kita cabut tepi ni, kita boleh angkat macam ni je. Ha, nampak? Ha, rupanya dalam dia macam ni, sahabat-sahabat. Ha, patutlah dia tak boleh nak tekan dah ni. Ha, ha, dia tak lock. Ha, ha, macam tu dalam dia. Ha, nampak kan? Hmm. Ha, tu dia dah berkarat tu dalam tu, nampak? Ha, dalam ni dah hitam tu. Tu dia, ni C20 tau. Kalau korang nak buka sendiri pun macam tu cara dia, cara buka. Ha, yang ni memang tak boleh nak repair dah ni, sebab dia apa panggil, bahaya kalau repair pun. Aku tak jadi. Hmm, oh, skru dia macam ni. Ha? Boleh tiap mula dah. Ha? Tak boleh tiap mula. Atau dia nak tukar wire lain? Okay gang, sebab ia terbakar, apa panggil, tak boleh nak trip. Sebab ni kita guna untuk water heater. Okay lah guys, tu saja video kali ni. Jangan lupa like, subscribe dan share video ni. Macam mana dalam dia. Tu dia.